Halo Sobat Sports. Salam jumpa di Leo Sports Channel. Hasil pertandingan pekan ke-23 Liga 1 Indonesia, Kamis tanggal 9 Februari 2023. Serta daftar klasemen, top skor, top assist, dan jadwal. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut hasil pertandingan pekan ke-23 Liga 1 Indonesia, Kamis tanggal 9 Februari 2023. PSM Makassar menang 4-1 versus Barito Putra. PSS Sleman menang 2-1 versus Persik Kediri. Berikut ini daftar klasemen sementara Liga 1 Indonesia. PSM Makassar memimpin di puncak klasemen dengan koleksi 47 poin. Diikuti Persib Bandung 45 poin, Persija Jakarta 44 poin, serta Madura United 37 poin. Sedangkan di zona degradasi ditempati Barito Putra, Rans Nusantara, dan Persik Kediri. Berikut daftar top skor sementara Liga 1 Indonesia. David Da Silva memimpin di daftar top skor dengan koleksi 16 gol. Diikuti Mateus Pato 12 gol, Ilias Pasojevic 11 gol, serta Luis Marcelo, Jen Barga, Rafael Da Silva, Abdullah Yusuf, dan Ciro Henrik dengan 9 gol. Berikut daftar top assist Liga 1 Indonesia. Eber Besa memimpin di daftar top asis dengan torehan 7 asis. Diikuti Fadil Sausu, Jen Barga, Wiljan Pluim, dan Stefano Lilipali 6 asis. Berikut daftar clean sheet Liga 1 Indonesia. Reza Arya Pratama dan Andri Tani menorehkan 8 clean sheet. Diikuti Angga Saputro 7 clean sheet, serta Randy Oscario dan Muhammad Riyandi 6 clean sheet. Dan berikut jadwal pertandingan terakhir di pekan ke-23, Jumat tanggal 10 Februari 2023. Bali United versus Persib Bandung, kick-off jam 17.00 waktu Indonesia Barat, live Indosiar. Demikian hasil dan jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia. Terima kasih dan salam sports.